Salam sejahtera, Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan, satu isu panas yang pasti menggegar media di seluruh Malaysia. Kita sering kali mendengar tangkapan, kita sering kali mendengar uh, mereman tahan yang ditahan pemimpin, ditahan uh, penjenayah, ditangkap. Kita semakin mendengar, uh, semakin hari kita dapat bahwa kita dapat tahu bahwa SPRM semakin agresif melakukan pekerjaan. Nah, pada akhirnya satu tanggapan yang mengejutkan seluruh Malaysia. Bagi saya ini pasti mengejutkan ramai pemimpin di Malaysia. Sudah pasti pemimpin politik yang memperjuangkan, yang juga selalu membuat kenyataan bahwa membenci rasuah. Ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan. Mungkin Tun Dr. Mahathir, Mungkin juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada Muhyiddin Yassin. ah satu tangkapan mewujudkan. SPRM membuat pendedahan bahwa telah menahan Ketua Polis Daerah. Nah, saudara-saudara. Bagi saya ini satu tangkapan yang mendukacitakan. Individu-individu, pemimpin-pemimpin inilah yang diberikan tanggung jawab, diberikan kuasa, diberikan amanah. Tetapi, mereka lah pula yang ditangkap. Dan ini berkait dengan rasuah RM1 juta. Dalam satu artikel yang mengesahkan, SPRM tahan ketua polis daerah terima rasuah RM1 juta. Pegawai kanan polis yang berusia 53 tahun disyaki menerima rasuah bagi melindungi aktiviti pusat hiburan dan pusat urut. Nah, tontonan bapak semua. Menurut anda, adakah ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai pemimpin politik di Malaysia yang memperjuangkan, yang telah mencerminkan diri mereka ini memang membenci rasuah. Mungkin Tun Dr Mahathir pernah dikatakan mengambil rasuah. Mungkin Muhyiddin Yassin pernah dikatakan mengambil rasuah. Mungkin eh, tidak mustahil juga pemimpin-pemimpin dari kerajaan. Dan pada akhirnya bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mendukacitakan ramai. Dan apapula komen kepada pemimpin politik yang memperjuangkan rasuah yang seolah-olah tidak memperlihatkan diri mereka itu um, menyeleweng dana ataupun terlibat dengan rasuah. Nah, sebab itu saya kata ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai pemimpin politik di Malaysia. Disebabkan ini adalah berkaitan dengan penahanan ketua polis. Ah, bukan polis, bukan ahli polis biasa, tetapi ketua polis. Dan ini berkait dengan um, rasuah RM1 juta. SPRM menahan seorang ketua polis daerah di Pahang. Karena disyaki menerima rasuah bagi melindungi aktiviti pusat hiburan dan pusat urut di sekitar daerah kawalannya. Sumber SPRM berkata, pegawai kanan polis berusia 53 tahun ditahan petang tadi kerana disyaki menerima rasuah berjumlah anggaran lebih RM1 juta sejak 2017 hingga 2022. Bayaran rasuah ini disyaki bagi melindungi pusat-pusat hiburan dan pusat-pusat urut yang tidak berlesen daripada sebarang tindakan dan gangguan pihak berkuasa kata sumber itu. Pengarah SPRM Pahang, Hairuzam Amin, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tetapi enggan mengulas selanjut. Katanya siasatan dijalankan di bawah Section 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Nah, menurut Anda, tuan-tuan apa semua, adakah ini tangkapan yang pasti mengejutkan ramai? Terutama yang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang kita tahu beliau amat-amat membenci rasuah. Nah, begitu juga persoalannya adakah tangkapan ini mengejutkan Mahadir, mengejutkan Muhyiddin Yassin, dan pemimpin-pemimpin dari pembangkang. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info pada info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda boleh tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saya boleh katakan satu lagi pemimpin yang terkenal di Istihar Muflis. Dan saya juga boleh katakan mungkin ini adalah satu kejutan besar kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tuan-tuan dan Puan-puan semua, akhirnya dalam satu sumber berita yang mengesahkan kroni Dr. Mahathir Tan Sri Lee Kim Yew Pengasas Country Heights di Istihar Muflis Pengasas dan pemegang saham terbesar Caldry Heights Holding Berhad yang juga kroni bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Lee Kim Yeo telah diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Menurut laman web jawab, Jabatan Insolvensi Malaysia, e-insolvensi, hartawan itu menerima notis kebengkrapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 26 Januari. Namun Lee yang menguasai 57.64% kepentingan menegaskan bukan beliau memfailkan perlindungan muflis. Sebaliknya telah diisytiharkan pihak ketiga. Nah bagi saya ini satu kejutan besar kepada Malaysia dan begitu juga satu kejutan besar kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad disebabkan artikel ini ataupun sumber berita ini mengesahkan Um, Tansri Li adalah not kroni um, kepada Tunduk Temahadir Muhammad ah, setelah saya melihat ataupun meneliti artikel ini pada mulanya saya bersangka bahwa Tunduk Temahadir yang muflis, ah, rupanya bukan tapi kroni beliau yang muflis dalam artikel ini saya tidak memfailkan muflis Pihak tertentu ini mengisytiharkan semuflis untuk saman RM3 juta. Saya akan memberikan butiran lanjut mengenai perkara ini pada sidang media, katanya menurut laporan New Straits Time. Dalam pada itu, pada 3 Februari yang lepas, beliau mengumumkan akan meletakkan jawatan sebagai pengurusi eksekutif CHHB bagi memudahkan peralihan dalam pengurusan kumpulan itu. Beliau juga melantik pengarah urusan CHHB baru, yaitu Datuk Merkel Yap Ching Chai. Di mana e, dalam artikel ini juga mengesahkan beliau mengumumkan meletakkan jawatan. Jadi adakah peletakan jawatan Tan Sri Lim juga e, mengejutkan Tunduk Dr. Mahathir disebabkan beliau adalah kroni Tun Dr. Mahathir. CHHB terkenal dengan pembangunan MSC Cyberjaya Place of the Golden Horse serta pusat pameran dan konvensyen antara bangsa, serta um, pusat pameran dan konvensyen antara bangsa Mainz, yang semuanya dibina ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Tan Sri Lim, maafkan saya Tan Sri Lee Tan Sri Lee Kim Yew merupakan rakan perniagaan dengan Tun Dr. Mahathir dalam Place of the Golden Horse dan flyjet sendirian berhad. Malah, beliau ketika uh, turut dilihat berkempen bersama parti pejuang ketika menghadapi PRN Johor pada 3 Mac 2022. Bagi saya ini satu kabar yang mungkin mendukacitakan citakan Tun Dr. Mahathir disebabkan kroninya Tan Sri Lee Kim Yew, yaitu pengasas country height yang sudah disahkan oleh mahkamah di istihar Muflis. Nah, jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Tonton apa semua terus. Kamu sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya, info padu, info hangat. Disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.